Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di sini dengan saya. Bagaimana kabarnya? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan memberikan tips cara nuyul aplikasi Bosbrick, aplikasi penghasil uang yang sudah terbukti membayar. Namun, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang masih belum subscribe, saya minta dukungan dan supportnya untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak dengan cara menekan tombol like dan subscribe ya, karena menekan tombol like dan subscribe itu gratis. Oke, saya beri waktu 3 detik untuk menekan tombol like dan subscribe. Saya hitung mundur 3 2 1. Terima kasih saya ucapkan buat kalian, saya anggap sudah menekan tombol like dan subscribe beserta loncengnya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang barusan, di sini saya akan memberikan tips cara nuyul aplikasi Bosbrick. Nah, untuk aplikasinya adalah ini ya, teman-teman. Buat kalian yang masih belum download aplikasinya, silakan kalian download aplikasinya bisa lewat Play Store atau juga bisa melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Nah, langsung saja kita buka untuk aplikasinya ya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini untuk jumlah poin saya sudah ada 214.976.690. Jika dirupiahkan, jumlahnya adalah 2.863.490 rupiah. Jadi di situ penghasilan saya dari aplikasi Bosbrick ini sudah hampir 3 juta ya. Dan kalian bisa lihat di sini penghasilan harian saya mencapai 4 juta lebih ya, teman-teman. Jika kalian perhatikan, nah tentunya kalian juga ingin mendapatkan poin yang banyak seperti yang saya dapat ini. Sebenarnya caranya cukup mudah ya. Silakan kalian bisa melakukan undang teman di sini. Nah, lalu jika sudah masuk ke undang teman, selanjutnya silakan kalian tekan invite kontak di sini ya, teman-teman. Nah, lalu langkah selanjutnya, di sini kita hanya bisa mengundang sekitar 10 orang setiap kali undang ya. Contohnya di sini sudah ada sekitar 5 ya, teman-teman. Di sini saya akan tambah lagi 5 lagi ya. Oke, 1 2 3 4 5. Nah, ini sudah ada 10 ya, teman-teman. Dan untuk jumlah poin yang akan kita dapatkan sekitar 10.000 poin. Langkah selanjutnya, kita tekan saja di sini ya. Nah, jika sudah muncul menu seperti ini artinya kalian diharuskan untuk mengirim SMS kode undangan teman seperti ini ya, teman-teman. Namun di sini kita tidak perlu mengirimnya kepada teman-teman kita. Kita cukup tekan saja tombol home atau tombol kembali. Lalu kita buka lagi aplikasi Bosbrick-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat kita bisa langsung mendapatkan konfirmasi ya untuk bisa mendapatkan poin 10.000 tadi bonus undang teman. Oke, langsung saja kita tekan confirm. Lalu di sini kita diharuskan untuk menonton sebuah iklan yang iklannya tidak bisa di-skip. Untuk durasi iklannya itu sekitar 30 detik ya. Jadi di sini kita tonton saja sampai selesai selama 30 detik. Nah, jika sudah muncul seperti ini, langsung saja kita kembali ya dan kita refresh. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk jumlah poin saya sudah bertambah barusan ya. Kita coba ya, kita cek apakah poin kita benar-benar bertambah. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini saya mengundang teman barusan sudah mendapatkan 1000 ya. Kalian bisa lihat ya, kita coba hitung ya. Kita tadi mengundang sekitar 10 orang, kita coba hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita geser lagi. 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata yang masuk 9 ya, yang satunya tidak masuk. Nah, kalian bisa lihat ya, jika kita mengundang 9 orang, kita sudah bisa mendapatkan 9.000 poin. Dan untuk link kontaknya itu tidak perlu kita kirim. Jadi cukup kita peragakan saja dan kita kembali. Dan di situ kita bisa mendapatkan poin. Jika ada yang kurang paham, di sini saya akan praktikannya lagi ya. Oke, kita tekan lagi invite teman. Lalu kita pilih invite kontak. Nah, selanjutnya di sini kita sudah dipilihkan sebanyak 5 ya. Di sini maksimal hanya 10 saja. Kita tambahkan 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita tekan saja invite. Oke, kita tekan. Nah, jika sudah muncul tulisan seperti ini, diharuskan untuk kirim link invite. Kita tidak perlu kirim. Kita tekan saja tombol home atau tombol back. Dan kita tekan lagi aplikasi Bosbrick-nya. Nah, di sini kita harus menekan konfirmasi untuk mendapatkan poinnya.
Nah, di sini kita harus menonton iklan ya. Untuk durasi iklannya sekitar 30 detik dan untuk iklannya tidak bisa di-skip di sini. Oke, kita tunggu sampai iklannya selesai. Nah, ini belum saya refresh ya, teman-teman. Langsung saja kita lihat untuk jumlah poin saya ya. Kita perhatikan yang 5 angka saja dari belakang, 35.030. Langsung saja kita refresh. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk poin saya ini sudah bertambah ya, teman-teman. Berarti sudah terbukti ya, bahwa dengan hanya mengirimkan undangan tanpa harus mengirim link invite-nya, kita sudah bisa mendapatkan poin. Tentu saja, di sini kita harus memiliki banyak kontak ya di HP kita untuk bisa kita lakukan undang teman. Nah, cara untuk memperbanyak kontak kalian ini sebenarnya sangat mudah ya. Kalian bisa mendownload aplikasi kontak generator di sini. Aplikasi ini bisa kalian download melalui Play Store atau juga bisa melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Nah, cara untuk menambahkan kontaknya sangat mudah. Oke, langsung saja kita buka ya untuk aplikasinya. Selanjutnya kita tekan saja generate di sini. Lalu selanjutnya kita bisa masukkan jumlah kontak yang ingin kita tambahkan. Saya akan contohkan untuk menambahkan 50 kontak ya. Nah, sebelum saya menekan generate di sini, saya akan tunjukkan jumlah kontak di HP saya ya, teman-teman. Oke, saya akan menekan di sini dulu dan kita tekan kontak. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk jumlah kontak saya ada 826 ya. Di sini saya akan tambahkan sekitar 50 kontak. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi yang tadi dan kita tekan generate. Kita tunggu sampai posisinya selesai. Nah, oke, sudah selesai. Kita buktikan ya apakah kontaknya sudah bertambah. Kita kembali lagi ke kontak yang tadi. Nah, kalian bisa lihat untuk kontak saya sudah bertambah menjadi 875. Nah, perlu kalian ketahui ya teman-teman, untuk aplikasi kontak generator ini bisa langsung menambahkan maksimal sampai dengan 5.000 kontak ya. Jadi kalian bisa menambahkan kontak kalian sebanyak mungkin untuk bisa menambahkan banyak poin di aplikasi BuzzSpeed. Namun perlu diingat, untuk penambahan kontak generator ini hanya berlaku untuk pengguna baru di aplikasi BuzzSpeed. Nah, di sini saya akan contohkan ya. Di sini kalian bisa lihat untuk jumlah kontak saya sudah ada 875. Namun, di sini jika saya membuka aplikasi BuzzSpeed saya, di situ yang terdeteksi hanya sekitar 700-an ya teman-teman. Di sini 693 dan ditambah 53 itu sekitar 700-an, tidak sampai 800. Jadi, cara ini hanya berlaku untuk pengguna baru di aplikasi BuzzSpeed. Namun, bagaimana buat kalian yang sudah mendaftar di aplikasi BuzzSpeed sebelumnya? Tenang saja ya, kalian bisa menginstall terlebih dahulu aplikasi kalian dan menginstallnya lagi. Lalu kalian daftar lagi. Namun sebelum kalian mendaftar lagi, silahkan kalian perbanyak terlebih dahulu kontak di handphone kalian dengan menggunakan aplikasi kontak generator ini, agar untuk kontaknya bisa digunakan menuyul aplikasi BuzzSpeed. Nah, jika poin di BuzzSpeed kalian sudah banyak, kalian bisa langsung melakukan penarikan setiap hari ya. Untuk cara melakukan penarikan, tekan saja cash out. Selanjutnya, silahkan kalian pilih jumlah penarikan. Di sini saya biasanya melakukan penarikan yang 0,50 dolar. Lalu saya melakukan penarikan ke aplikasi PayPal. Oke, langsung saja kita tekan cash out. Nah, sudah terbukti kan bahwa aplikasi ini benar-benar bisa menghasilkan uang ya, dan bisa ditarik ke aplikasi PayPal atau ke aplikasi Dana. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu ya video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like. Dan buat kalian yang masih belum subscribe, saya minta dukungan dan supportnya untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak, dengan cara menekan tombol like dan subscribe ya, karena menekan tombol like dan subscribe itu gratis. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu intinya. Saya akan kasih giveaway bagi uang gratis untuk teman-temannya ya. Jadi untuk kalian tinggalkan like dan subscribe ya, komen yang bagus ya, biar mendapatkan giveaway mungkin ya dari saya ya. Oke, jangan berkecil hati ya, semoga kita hanyalah manusia.
wajar jika tak sempurna.